angkatan ke arah apa? Kayak gini Pak, kalau enggak ada haji. Sebenarnya. Oh iya, Pak. Enggak ada haji juga. Sampai di Arafah ya, ini tenda-tendanya ya. Ini semua tenda-tenda jemaah haji kloter 7 di Arafah. Nanti kita lihat bagaimana dalamnya ya. Jadi ini teman-teman maktab-maktab dari jemaah haji asal Indonesia ya. Jadi ini daerah jemaah haji dari KNO kloter 1 sampai kloter 24. Ini berderet semua. Jadi rata-rata sini orang Sumatera Utara, teman-teman. Ini kegiatan sore hari ya di maktab. Ini biasanya mereka jemaah haji ini sedang mau bersiap-siap untuk sholat maghrib ya. Jadi untuk di Arafah ini sholatnya di badal ya, di badal atau ya di badal, di jamak teman-teman, di jamak ya, dari zuhur ke asar, dari maghrib ke isya teman-teman. Karena memang posisinya masih dalam posisi perjalanan ya. Ini jadi ini sudah mau maghrib. Jadi ini kegiatan-kegiatan di sini mereka untuk persiapan-persiapan. Mantapnya masing-masing. Kalau biasanya 15 ya. Jadi ada di sini memang nama-nama kloternya teman-teman. Jadi di sini memang kamar mandinya satu mantap itu satu ya, atau 20 biji. Perempuan 10, laki-laki 10. Nah, oke. Okay. Ya. Polisinya pun minta foto juga dia. Ini maktab-maktab yang ada. Ya. Setiap kloter. Yang untuk kursi yang lansia teman-teman. Nah, ini kamar mandi. Ini sana sebelah kiri perempuan, yang sebelah kanan laki-laki. Oke. Jadi di sini jemaah haji hanya berzikir, berdoa. Itu kegiatan yang ada di sini. Dia memang di Arafah ini doanya insya Allah dikabulkan. Doa-doa yang baik. Jadi ini sepertinya sudah masuk semua ya, jemaah-jemaah haji yang ada dari KNO Kuala Namu.
KNO 16. Suasana wukuf ya dari pukul siap zuhur tadi sampai ini habis matahari atau sore. Ini suasana wukuf di sini ya, banyak cari tempat di bawah-bawah pohon, memang diperbolehkan juga di dalam tenda karena memang situasi tadi siang sangat panas. Jadi untuk yang lansia silahkan di dalam tenda, bagi yang tidak mampu di dalam tenda. Banyak juga yang di luar. Ini teman ya, kegiatan-kegiatan jemaah haji di sore hari. Itu sana nampak itu gurun yang tinggi dari Tapanuli Tengah. Oke, jadi ini kondisi-kondisi sore hari. Oke, kita review dulu kamar mandi, ke kamar mandinya. Ini dia. Laki-laki dan perempuan. Ana Wak, aman Wak? Di mana Bang? Ada Wak, jalan-jalan. Nah, gimana Wak, sehat ya Wak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Wak Udin ini. Ah, jemaah haji asal Siantar. Kloter 7 Wak ya? Iya. Sehat Wak ya? Iya. Semoga lancar-lancar Wak ya? Iya. Sampai ngelontar, sampai pulang Wak ya? Iya. Alhamdulillah. Ini ngambil udah ini Wak, mau sholat maghrib? Iya. Nah, jadi teman-teman sore-sore yang belum mau sholat maghrib. Oke, Wak. Oke. Sehat-sehat selalu, Wak. Ya. Aduh, itu dia. Itu teman Wak-wak semua teman kita juga. Nah, ini kondisinya. Kamar mandi laki-laki ya, ambil wudhu. Sana dia. Jadi agak rame ya, namanya kita memang udah mau sholat maghrib. Biasanya 1 jam sebelum sholat maghrib ini udah rame nih kamar mandi. Oke, itu tadi teman-teman review kita mengenai Arafah. Nanti kita review lagi di Muzdalifah dan di Mina dan sekarang melontar ya teman-teman. Jadi ini memang kita lagi di camp-camp maktab-maktab jemaah haji ya, asal dari Sekolah Namu KNU. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian sampai habis menjadi bisa dimanggap jadi tamu baik haji maupun umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.